Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa salim, dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, fa imsakun bil ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Saya yang bernama Rushdi bin Ramli, dengan ini menceraikan dan mentalakkan isteri saya Wan Nora Fiza binti Arifin dengan talak satu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala. Alhamdulillah, selesai. Allah saja yang tahu, Nora Arifin diceraikan suami menerusi rakaman video. Menerusi video berkaitan, Dr. Rushdi Ramli difahamkan melafazkan cerai talak satu kepada penyanyi lagu Dendam dalam diam itu. Hantaran terkini daripada penyanyi Datuk Nora Arifin yang diceraikan dengan talak satu oleh suaminya, Dr. Rushdi Ramli, mengejutkan warganet. Difahamkan, lafaz cerai itu dibuat Rushdi menerusi rakaman video dikongsi penyanyi lagu di persimpangan dilema itu di Instagram sebentar tadi. Saya yang bernama Rushdi Ramli, dengan ini menceraikan dan mentalakkan isteri saya, Wan Nora Fiza Arifin, dengan talak satu kerana Allah, lafaznya. Sementara itu, Nora menerusi ruangan caption menitipkan reaksi ringkas iaitu, Alhamdulillah. Selesai. Allah saja yang tahu, tulisnya yang ditutup ruang komen. Erdahulu, spekulasi mendakwa rumah tangga penyanyi itu dengan pensyarah kanan, Jabatan Fiqh Usul, Universiti Malaya itu goyah sudah bertebaran sejak tahun lalu, namun Nora menyangkalnya. Nora berkata, dia masih bergelar isteri kepada Rushdi dan hubungan mereka masih dalam keadaan baik. Penyanyi kelahiran Kelantan itu mendirikan rumah tangga dengan Rushdi dalam satu majlis pada 2021. Sebelum itu, Nora mendirikan rumah tangga dengan Johan Nawawi pada 1992 dan dikurniakan 4 cahaya mata. Namun, Johan meninggal dunia pada 24 Mac 2017 pada usia 52 tahun akibat serangan jantung. Pada 13 Disember 2019, Nora diuji dengan pemergian anak kedua, Muhammad Syakir Alif berusia 20 tahun.